cek cek oke okay. selamat sore rekan-rekan bapak ibu dan uh, yang hadir pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Shalom Om swastiastu nama budaya salam kebajikan salam sejahtera untuk kita semua perkenalkan uh, saya vesting yang akan memandu kegiatan pada sore hari ini yaitu Info Session uh, Health Innovation Sprint Accelerator 2023. Terima kasih uh, saya ucapkan kehadirannya kepada Dokter Dokter Anggi Gayatri SpFK selaku Koordinator Bidang Kemahasiswaan FKUI. Dan juga ada Bapak Agus Rahmanto, selaku Deputi Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan RI, selamat datang. Dan juga uh, kepada Bapak Arman Amadeus, co-founder co dari Diricare, dan juga peserta yang telah hadir, baik di luring maupun of, uh, online. Oke, okay. sebelumnya, sebelum acara kita mulai, uh, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama akan ada pembukaan acara dari FKUI, kemudian akan ada sambutan dari DTO Kemenkes dan juga akan ada acara utama yaitu Fireside Chat How to Build a Healthcare Startup in Indonesia. Dan selanjutnya juga akan ada presentasi terkait Health Innovation Sprint Accelerator gimana sih nanti uh, rekan-rekan yang ada di sini mau daftar gitu ke acara Health uh, Innovation Sprint Accelerator 2023. Nah, uh, mungkin nih masih banyak yang uh, bertanya-tanya Health uh, Innovation Sprint Accelerator 2023 itu apa sih? Jadi aku uh, gambarin sedikit di awal. Uh, kegiatan ini adalah program inkubasi untuk startup dan para inovator di bidang kesehatan. Jadi baik dari bioteknologi biotek, ataupun haltech itu bisa mendaftar di sini yang kita juga uh, diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan East Ventures yaitu perusahaan venture capital uh, yang terbuka pada seluruh sektor sektor agnostik dan pelopor investasi startup di Indonesia. Nah mungkin uh, sebelum kita memulai kegiatan uh, acara hari ini ada baiknya kita membajak, memanjatkan doa terlebih dahulu. Agar uh, keberlangsungan acara ini bisa berjalan dengan lancar, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. -masing, Selesai, oke, terima kasih. Nah, um, saya pantun sedikit, mungkin ini pantun dari kegiatan sebelum-sebelumnya ya, biar acaranya semakin cair gitu ya. Uh, mohon uh, ada. Ininya ya feedbacknya ya, buah jambu, buah ceri, buah nangka, buah pepaya. Bapak Ibu yang ada di sini, yuk kita mulai acaranya. Oke. Okay. Kepada uh, Dokter Anggi dipersilakan untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semua. Mungkin uh, di sini saya mewakili uh, Prof. Ariefah Syam selaku uh, Dekan FKUI, uh, kami mengucapkan selamat datang di Rumpun Ilmu Kesehatan uh, UI Depok. Mungkin uh, menceritakan sedikit ya terkait sama Rumpun Ilmu Kesehatan, karena mungkin uh, untuk orang lain, uh, sesuatu yang baru gitu, karena Rumpun Ilmu Kesehatan ini sebenarnya gabungan dari lima fakultas yang memang bergeraknya di bidang kesehatan. Jadi ada Fakultas Kedokteran, ada Kedokteran Gigi, FKM Fakultas Kesehatan Masyarakat, FIK Fakultas Ilmu Keperawatan dan Fakultas Farmasi. Gitu. Jadi sebenarnya untuk acara Health Innovation Sprint Accelerator ini bisa diikuti oleh kelima fakultas tersebut dan bahkan kalau menurut saya sih mungkin bisa kolaborasi dengan fakultas lain ya teman-teman dari FK ya gitu jadi bisa diajak juga karena sudah ada beberapa teman-teman mahasiswa yang ikut kompetisi dan kolaborasi dengan Fakultas Teknik juga itu tergantung dari produk yang dilombakan tergantung dari lombanya juga gitu mungkin saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan terutama oleh panitia acara ini untuk ya berkolaborasi dengan teman-teman uh, dari FKUI uh, mahasiswa dari FKUI terutama dari teman-teman Cimsa ini jadi kami bisa uh, ya ikut uh, mendukung untuk sosialisasi acara yang menurut saya sangat baik gitu karena kalau melihat dari perkembangan mahasiswa saat ini um, mereka sangat kreatif sih terus terang gitu dibandingkan mungkin zaman saya kuliah gitu ya saya uh, kuliah juga sudah cukup lama gitu jadi melihat mereka uh, inovasinya cukup banyak. Jadi akan lebih baik kalau misalnya bisa disalurkan ke kegiatan yang juga mungkin bisa berguna bagi paling tidak bagi mereka, tapi juga akan lebih baik kalau bisa berguna untuk kesehatan masyarakat Indonesia gitu, karena kebetulan kita memang ada di fakultas yang bergeraknya di bidang kesehatan. Mungkin demikian pembukaan dari saya. Mudah-mudahan acara sosialisasi ini bisa lancar. Kami juga akan mengajak teman-teman mahasiswa dan juga mungkin staf-staf dosen gitu untuk ikut di acara ini, karena tadi saya juga sudah lihat sedikit, baca sedikit gitu dari websitenya Kemenkes. Kayaknya acaranya sangat baik, dan kami di FKUI juga punya imeri Jadi, imeri itu isinya klaster penelitian dan juga FKUI sendiri sesuai dengan arahan dari UI. Juga, sudah ada beberapa produk inovasi gitu ya yang mungkin nanti bisa dikembangkan uh, jadi startup yang lebih besar gitu mungkin nanti uh, acara ini bisa saya sampaikan ke Pak dekan makanya tadi kalau memang bisa ada rekamannya di YouTube mungkin akan lebih baik gitu jadi teman-teman uh, uh, staf pengajar ataupun para peneliti di IMERI juga bisa ya uh, nonton dan menangkap gitu sebenarnya acara ini apa sih? Gitu. Demikian. Uh, pembukaan dari saya. Mudah-mudahan acaranya bisa berjalan lancar. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Anggi. Untuk kegiatan selanjutnya, kita berikan kepada Bapak Agus untuk memberikan sambutan dari Pusdatin DTO Kementerian Kesehatan. Persilahkan, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sore, salam sehat semuanya. Terima kasih Dr. Anggi sudah memberikan ruang buat kita untuk diskusi hari ini dan juga sosialisasi. Saya ingin saya hormati juga dari para pengurus CIMSA ya, mungkin tidak saya sebutkan satu per satu. Kemudian dari oh Dr. Arman ya thank you. <laughs> bisa sharing hari ini, gitu. Kemudian dari uh, Pak Yogi dari Adventure, senang sekali bisa kolaborasi ya di hari ini dan juga tentunya ini merupakan kolaborasi yang harapan kita terus berlanjut gitu seperti itu karena banyak inovasi-inovasi yang mungkin akan kita dapatkan dari acara ini. Oke, okay. Bapak-Ibu -bapak sekalian menarik ya satu hal mungkin saya ingin sharing terlebih dahulu terkait dengan bagaimana sih latar belakang dari kegiatan ini dan juga apa sih kesempatan yang terbuka untuk kita lakukan di dalam inovasi-inovasi yang ada di Kementerian Kesehatan gitu ya. Jadi sedikit gambaran ya tahun lalu mungkin dua tahun lalu kita mengalami pandemi gitu ya dan pandemi itu menjadikan apa ya loncatan banyak hal gitu, loncatan banyak hal dan di mana Mungkin kita dulu merasa bahwa itu adalah musibah, tapi pada saat berikutnya kita merasa bahwa ini adalah berkah justru maksudnya. Berkahnya kenapa? Karena dengan pandemi itu menjadikan istilah kesehatan itu menjadi satu hal yang sangat urgent dan menjadi transformasi yang cukup cepat sekali. Tanpa ada pandemi, mungkin kita tidak bisa mencapai kemajuan yang ada di saat ini gitu. Nah inilah yang kita coba manfaatkan, yang kita coba untuk formulasikan supaya inovasi yang ada di dalam kita sekarangkan sekarang, terutama di Kementerian Kesehatan, itu bisa terus berkembang dan didukung oleh rekan-rekan semuanya di startup maupun di sisi universitas dan lain sebagainya gitu. Jadi dari tahun 2021 Kementerian Kesehatan itu menyusun yang disebut dengan blueprint cetak biru transformasi digital kesehatan. Ini merupakan pembelajaran dari pandemi sebenarnya dok. Dan ketika itu kita melihat bahwa ternyata kesehatan itu bisa melit terkait dengan transformasi di kepemerintahan gitu ya, kita menjadi PD sebenarnya bahwa sebenarnya kesehatan itu bisa meloncat lebih jauh lagi. Gitu. Kita bisa waktu pandemi kita bisa menentukan kapan satu ekonomi itu bisa berjalan. Karena kalau kita tidak membuka semacam tracing misalkan gitu, maka mal-mal nggak bisa buka, orang orang nggak bisa jalan juga, nggak bisa transportasi dan sebagainya gitu. Di situlah kita mulai melihat bahwa kita harus ketemu solusi digital untuk bisa memastikan ekonomi ini berjalan bisa memastikan semua komunikasi transportasi itu juga aman gitu seperti itu dan tempat-tempat publik juga aman seperti itu itulah kita mulai dari situ gitu dan kita melihat ternyata secara lebih luas lagi kebutuhan dari kesehatan ini sebenarnya satu hal terkait dengan data-data yang ingin dilakukan Indonesia. gitu terlalu karena kita tidak punya satu link gitu seperti itu Akibatnya semua orang minta data gitu, semua orang minta data ke, ke lapangan dan sebagainya gitu, dan padahal kita sebenarnya punya data itu dengan rekam medis elektroniknya gitu seperti itu. Ibarat kalau kita bisa membuka kotak itu, maka sebenarnya banyak uh, efisiensi yang akan dilakukan di aplikasi-aplikasi yang ada sekarang itu seperti itu. Dan tentunya ini juga membawa manfaat buat pasiennya, buat uh, startupnya dan sebagainya gitu. Dan ini adalah momen yang tepat menurut saya karena ketika kita melakukan inisiatif itu pada tahun 2022 banyak sekali peraturan yang terbit pada tahun itu gitu. Jadi misalnya aturan terkait dengan apa privasi data protection atau perlindungan data pribadi itu terbit di 2022. Dimana kita menantikan itu mungkin hampir 10 tahun gitu itu. Kemudian peraturan terkait dengan rekam medis elektronik itu juga mungkin 14 tahun sebelumnya kita baru ada peraturan terakhir terkait rekam medis elektronik. Itu juga terbit 2022 gitu sebenarnya, gitu. Jadi momennya pas. Momennya pas itu adalah ketika tahu masyarakat sudah mulainya dari pandemi, kemudian peraturannya ada di sana, kemudian yang Pandora box-nya itu adalah rekam medis itu terbuka, bahwa rekam medis itu miliknya pasien, kemudian itu bisa di-sharing dan bisa bahkan di diberikan ke platform seperti itu sesuai dengan PMK tadi, maka itu memberikan peluang inovasi yang lebih luas di sektor swasta, di sektor uh, industri dan sebagainya gitu. Dan itulah yang kenapa kita dorong dengan kegiatan ini. Jadi teman-teman sekalian dari mungkin yang online juga ya, setelahnya gitu, kesempatan ini jangan ditinggalkan, atau jangan sampai kita melepaskan kesempatan yang baik ini, di mana tahun 2022 menjadi landasan kita, tahun 2023 harapannya menjadi tahun yang pengembangan, gitu setelahnya seperti itu. Pengembangan apa? Pengembangan kita sudah kita kolaborasi dari Kementerian Kesehatan membuka diri seluasnya untuk melihat kebutuhan dari rekan-rekan yang ada di industri. Kemudian kita juga menjadi semacam wasit ya untuk standar nasional yang ada di negara ini. Misalkan terkait dengan standar terminologi itu pakai apa, kemudian standar tindakan pakai apa, standar obat pakai apa. Nah kita tidak perlu debat lagi soal itu karena itu sudah ditetapkan sebagai standar nasionalnya oleh Kementerian Kesehatan. Harapannya nanti tinggal menyerap dari standar tersebut, kemudian kita bisa memanfaatkan secara optimal untuk berinovasi ke depan. Jadi tidak berkutat di dalam satu uh, tempat, tempat itu seperti itu tapi bagaimana supaya memanfaatkan standar-standar itu untuk inovasi yang berikutnya gitu. Dan tentunya ini enggak bisa kita apa uh, abaikan terkait dengan banyak perlindungan data pribadi dan sebagainya yang menjadi concern dari security dan sebagainya gitu. Itu tetap kita tetap jaga supaya memastikan semua inovasi ini juga aman. Jadi di Kementerian Kesehatan uh, kegiatan Health Innovation Spring Accelerator 2023 ini adalah tahun kedua sebenarnya. Di mana tahun pertama waktu itu kita Diskusi banyak dengan uh, universitas, jadi memang kita belum banyak roadshow-nya seperti ini. Tapi sebelumnya diskusi kepada lab-lab uh, atau terkait dengan innova lab inovasi, misalkan seperti itu, mungkin Imery juga salah satu salah kemarin Dan itu uh, itu menjadi satu gerakan awal untuk kita. Nah di tahun lalu mungkin kita belum banyak yang kita bisa manfaatkan dari platform ini karena masih itu pengembangan gitu gitu. Nah di tahun ini kita ingin diskusi langsung kepada usernya, langsung kepada inovatornya gitu seperti itu, dan kita mendorong supaya mengenal dulu terkait dengan platform yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang kedua adalah memanfaatkannya bagaimana gitu. Data-data yang ada di COVID yang lalu itu juga ada di kita dan itu bisa dimanfaatkan lebih luas lagi untuk pelayanan kesehatan yang lebih besar gitu. Harapannya ini menjadi satu pendorong apa yang anda mungkin dulu mungkin impikan gitu kita coba wujudkan bareng-bareng. Dari pemerintah mungkin melihat ada regulasi apa yang perlu disupport seperti itu, dari teman-teman mungkin perlu melihat inovasi apa yang saya bisa berikan kepada negara seperti itu. Itu yang memang concern kita terkait dengan acara ini, harapannya semua nanti bisa kolaborasi dengan baik dan bisa sharing nanti ya terkait dengan bagaimana ini menjadi satu bisnis seperti itu misalkan gitu, yang profitable nggak cuma buat uh, swasta tapi juga buat user endingnya gitu. Jadi harapan kita sebenarnya, apapun inovasi yang ada, itu pada akhirnya memberikan keuntungan ke masyarakat dan juga kepada nakes yang memang selama ini berjuang di depan untuk memastikan layanan ini tetap lebih baik lagi. Itu sih mungkin beberapa poin yang ingin saya sharing seperti itu, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada FKUI sudah memberikan kesempatan untuk bisa sharing di hari ini, dan juga teman-teman yang akan sharing hari ini tentunya sangat appreciate banget gitu dari Pak Arman kemudian dari East Venture juga thank you sudah kolaborasi dan harapannya nanti teman-teman dari startup juga mulai melihat oh ini peluangnya cukup besar di tahun dan East Venture menjadi salah satu yang lead terkait dengan proses ini terima kasih untuk semuanya saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Agus atas sambutannya baik nah kita masuk mulai ke acara inti um, Mungkin nih teman-teman di sini ada yang belum tahu gimana sih uh, aku pengen punya startup tapi gimana yang kebentuknya ya. Atau uh, ngidenya mulai dari mana ya. Kita bisa mulai dari mana sih kalau bikin startup apalagi khususnya untuk kesehatan. Nah, kali ini kita akan masuk ke sesi Fireside Chat How to Build a Healthcare Startup in Indonesia bersama Arman Amadeus dan juga dimoderatori oleh Yogi Kurniawan selaku Investment Professional East Ventures. Kepada Pak Arman dan Pak Yogi, dipersilahkan untuk maju ke depan. Ya selamat sore rekan-rekan teman-teman sekalian yang offline dan juga yang online uh, terima kasih sudah joining uh, sesi kita uh, kita langsung ya mulai ya fire chat chatnya dengan pakar ini uh, health tech kita nih uh, Arman di sini um, jadi sebagai konteks juga um, dulu saya dan Arman kita selisih satu setahun ya pada saat kita doing our MBA dulu di US gitu terima kasih Yogi um, thank you juga untuk um, tim dari UI dari tim Kemenkes. Thanks Ventures untuk uh, waktu dan tempatnya untuk sharing ini excited to be here. Thank you Arman, appreciate it. Um, Oke, okay. jadi untuk fire chat chat uh, topik untuk fire chat chatnya kita adalah uh, seperti tadi yang dikemukakan oleh Mbak Fesi sebelumnya ya how to build a healthcare startup di Indonesia. Nah uh, ini kita mau tanya nih dari Arman, uh, boleh tolong ceritain nggak Man uh, gimana profil perusahaannya dan sebenarnya diri care itu seperti apa sih in general? Ya. Jadi uh, startup yang saya bentuk dengan dua co-founders yang lain ini, Christian Swarna dan Dr. Deviana Himawan, kita adalah uh, diri Rikir ini adalah uh, online digital on demand uh, self care dan beauty clinic pertama di Indonesia. Jadi um, inovasi yang kita lakukan, bisnis model yang kita lakukan adalah bagaimana cara mendigitize pengalaman um, masyarakat yang biasanya ke offline klinik gitu ya terutama di bidang uh, beauty kecantikan bagaimana membuat hal ini dengan experience sangat positif ini bisa ditransformasikan ke digital jadi uh, yang kita buat adalah satu platform suatu applications bagaimana caranya untuk bikin ini semuanya vertically integrated ya jadi mulai dari konsultasi dengan dokter, dokter ahli yang uh, sudah berpengalaman sangat ekstensif di dunia kecantikan dan self-care ini, mereka bisa langsung chat di application kita, lalu kemudian mendapatkan produk rekomendasi yang sesuai dengan kondisinya, mendapatkan medical diagnosis yang tepat, sasaran, dan kemudian all the way uh, melakukan pembayaran, check out untuk produknya tersebut, bisa juga uh, di apps yang sama. Dan uh, kemudian tinggal menunggu sampai produknya datang sampai rumah. Jadi basically semuanya bisa dilakukan at the comfort of their home gitu ya, nggak usah keluar rumah lagi. Uh, dan ini saat ini kita lakukan sudah live dengan dua domain health domain atau poliklinik ya istilahnya, yaitu di kesehatan kulit skincare dan kesehatan rambut hair care. Jadi uh, sekilas mengenai company kita startup kita uh, tersebut ya. Wow, benar-benar ini ya end-to-end uh, -end ya, dan uh, digitalized, dan juga juga ada porsi dari offline-nya juga ya? Oke. Okay, okay. Nah, uh, kita mau backstep a little bit. Uh, kenapa dulu milihnya healthcare, Man, untuk menjadi domain startup yang kamu bikin sekarang? Ya, yeah. jadi mungkin uh, reasons-nya ada dari dua sisi ya. Mungkin personal reasons dan commercial reasons, gitu. Uh, mungkin, kalau dari personal reason dulu, kebetulan uh, keluarga saya, mama saya itu dulu juga berkecimpung di dunia kesehatan. Dulu, uh, actually, sampai sekarang, beliau juga masih dosen di UI ini, di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi, sejak dari saya masih kecil, itu juga masih ternyata salah satu memori masih kecil, jemput mama di airport gitu ya, baru pulang dinas. Kemudian, dia suka cohat mengenai health inequality gitu ya begitu dia ke luar kota terutama di daerah-daerah yang uh, non Jawa gitu kan health quality-nya uh, tidak merata di sana fasilitas um, apa namanya uh, dokternya segala macam juga sangat terbatas jadi saya lumayan teringat lah mengenai hal-hal uh, tersebut dan menjadi salah satu motivasi untuk kedepannya membangun sesuatu yang bisa support hal tersebut lah begitu. Lalu, kemudian ada flashback point kedua, yaitu sebenarnya istri saya sendiri. Jadi, istri saya ini juga salah satu yang bisa dibilang lifelong acne fighters lah ya. Jadi, udah sangat laten, sudah sangat uh, full gitu ya, skincare, regimennya lengkap. Tapi unfortunately, karena kondisi hormonal dan genetic predispositions, jadi sangat mudah untuk acne breakout gitu ya. Dan dari zaman saya kenal pertama kali di SMA, kuliah, itu ngeliatin perjuangannya, mesti ke offline klinik, macet-macet di jalan, gitu kan. Mesti 2-3 jam di jalan, terus kemudian sampai sana, mesti tunggu dokter dulu di waiting room, satu jam lagi, gitu kan. Lalu kemudian nyampe-nyampe di dalam ruangan, eh dicek sebenarnya 5-10 menit juga selesai, gitu kan. Lalu, uh, dan itu mesti berulang-ulang terus, gitu kan. Saya jadi merasa ini something... Uh, yang bisa diimprove gitu kan pengalaman dari si customer uh, tidak seamless. Nah, jadi dari dua personal reasons ini, saya lumayan jadi excited gitu ya untuk berkecimpung di dunia kesehatan ini. Terutama juga kemudian setelah saya bertemu dengan co-founder saya, Dr. Deviana. Dr. Deviana ini, uh, she's one of the most talented dan bisa dibilang experience sangat tinggi lah jam terbangnya di dunia kecantikan ini. Sebelumnya dia juga mengembangkan salah satu offline klinik, udah jadi cabangnya banyak banget, um, dan sangat experience di dari sisi bikin produk development, kirim racikannya, gitu kan. Terus kemudian uh, all the way sampai training dokter-dokter juniors, gitu ya, untuk medical procedures yang estetik dan lain-lainnya. Um, jadi saya rasa uh, all the stars are aligned, gitu ya, dari sisi personal motivations ada, dan saya juga bertemu dengan uh, partner co-founder yang sangat tepat untuk ini. Dan kemudian co-founder saya satu lagi juga Christian kita semuanya saling melengkapi lah untuk uh, mengembangkan startup ini supaya bisa menjadi uh, lebih maju begitu. Wow exciting development emang ya. Man, ya. Uh, terus aku juga penasaran uh, kenapa karena yang kamu pilih marketnya di Indonesia dulu? Iya. Yeah, uh, Oh ya, market Indonesia sama satu lagi. Actually, berhubungan juga sih sama commercial research nih. Tadi kan ngomongin dunia kesehatan, itu saya belum sebutin commercial research-nya. Ada juga, jadi dari sisi bisnis, sebenarnya industri kesehatan di Indonesia ini sangat menarik ya, because itu adalah salah satu real sector yang paling besar market size-nya di Indonesia. Dan kalau misalnya dilihat, kenapa di Indonesia specifically kita ini merupakan the fourth largest populations in the world, gitu kan in terms of uh, ekonomi juga kita top ten, gitu kan GDP kita sudah sangat tinggi. Jadi bisa dibilang kalau di Southeast Asia ya Indonesia inilah salah satu market yang paling tepat gitu ya untuk memulai startup terbaru ini. Dan ini juga berhubungan dengan dari sisi investor, mereka kan akan selalu melihat kalau misalnya melakukan assessment terhadap startup potensi untuk diinvest, bagaimana nih market size-nya, ceiling-nya seperti apa. Dan di Indonesia ini adalah negara yang sangat tepat untuk hal tersebut terus kemudian kedua juga ada tailwind yang sangat baik atau faktor pendukung ya di Indonesia yaitu megatrend mengenai rising middle class ya ini kan juga yang sudah digadang-gadang sama pemerintah dari berbagai sektor kita GDP saat ini kan 4000 sekitar 4000 dollar lah ya per capita dan ini yang di expect dari 2030 akan jadi double gitu kan ke 10.000 dan even keep increasing lagi ini kalau dipikir-pikir dari 4.000 ke 10.000 itu sangat cepat loh, ya kan? Cuman dalam 5-6 tahun dan dengan gdp 10.000 itu sebenarnya posisi kita akan sudah mirip dengan posisi uh, negara lain, misalnya Malaysia, Rusia, even China gitu ya, udah nggak berjauh dari level itu. Jadi bisa dibayangkan uh, kalau misalnya populasi piramida itu ya uh, middle class ini akan sangat-sangat membuldak jumlahnya gitu kan dan inilah salah satu uh, opportunity bisnis yang sangat menarik gitu untuk di capture dan terutama kita juga tahu kalau misalnya uh, populasi itu kan dari uh, misalnya minimum uh, gaji UMR gitu ya terus kemudian ke middle class kan istilahnya akan ada pertambahan disposable income uh, penghasilan yang bisa digunakan lebih untuk kebutuhan non primer gitu ya selain makan selain rumah gitu ya salah satu yang paling utama apa sih setelah kebutuhan utama yang terpenuhi pastikan healthcare jadi ini makanya sangat menarik uh, healthcare sectors ini uh, sangat cocok untuk menangkap uh, rising middle class trend tersebut di Indonesia begitu wow um, oke okay. jadi kita sudah mengerti marketnya bagus dan juga kemudian pemilihan industrinya juga sudah tepat ya, Man ya nah terus kita mau fokus sedikit nih pada saat kamu mulai membangun diri -care. Itu bagaimana awal mulanya kamu membangun itu, jadi tahap-tahap apa saja waktu itu dilakukan di awal? Tahap-tahap ya, uh, ini pertanyaan menarik karena bisa dibilang tidak ada formula yang one size fits all ya dari teman-teman. Mungkin kalau yang pengen bisnis, bikin bisnis juga, uh, istilahnya tidak ada. Ini bukan sesuatu yang bisa belajar. Oh, ada teori cara bikin startup nih yang nggak ada gitu kan tapi mungkin yang bisa kita share sedikit dari pengalaman um, saya, Chris, dan Devi pada saat membangun diri ini mungkin step pertamanya kan udah pasti namanya ideation ya, konsep ideation kita mesti pikir dulu ide bisnisnya mau seperti apa dan apakah ada opportunity yang bisa kita tangkap pain points apa sih yang kita mau solve uh, dengan ide bisnis tersebut itu semuanya mesti uh, clear dan kita sudah pikir masak-masak uh, gitu ya dari sisi benchmarking dengan sudah ada belum sih solusi tersebut uh, di lapangan saat ini. Dan di situ juga sebenarnya menurut saya yang penting adalah langsung uh, melengkapi co-founder team ya. Istilahnya itu kan uh, tidak ada satu orang yang sempurna, tidak ada satu orang yang jago, ahli di semua bidang. Sudah pasti kita mempunyai, kalau misalnya mempunyai expertise di bidang tertentu pun, kita butuh bantuan dari co-founder yang lain nih untuk di sektor lainnya. Nah, itu juga saat yang tepat menurut saya untuk reflect uh, komposisinya seperti apa sih yang cocok gitu ya, profile co-founder yang lainnya seperti apa, sehingga nanti ujung-ujungnya pas lagi bikin startup ini bisa menjadi sesuatu yang uh, complementary ya, saling melengkapi, bukannya cuman uh, redundancy gitu ya dari skill setsnya. Jadi itu untuk yang pertama ideation dan konsep. Kemudian uh, building the product prototype ya, dan melakukan testing disinilah yang istilahnya tuh uh, kalau di dunia startup mungkin pre seed stage ya di mana idenya sudah ada terus lalu kemudian mulai bikin produk kita mulai melakukan testing apakah produk yang kita punya ini sebenarnya disukai sama customer nggak sih customer even butuh ini nggak sih apakah ini merupakan suatu pain point-nya dia nah dari situ kalau kemudian sudah uh, mendapatkan good traction gitu ya ya memang ini sesuatu yang sangat penting dibutuhkan masyarakat dan the next steps ya masuk ke fundraising itu gitu ya mencari dana untuk uh, memperkuat tim gitu kan membangun tim hiring dan juga uh, marketing dan sebagainya macamnya I see. wow uh, tadi kan kamu mention sedikit ya ada beberapa co-founder ya boleh tolong dijelaskan nggak itu peran masing-masingnya seperti apa meskipun mereka komplementer jadi misalkan nih ada tim dari FKUI yang mau membangun tiga atau empat Kira-kira perannya sebaiknya splitnya gimana sih ya? Ya, yeah. mungkin saya bisa sharing sedikit se co-founding team kita ya. Jadi uh, ada Christian Suwarna, um, Dr. Devian Himawan, dan saya. Chris ini, uh, jadi sebenarnya saya ketemu Chris pertama kali dulu di uh, professional work saya sebelumnya. Jadi sebelum bikin startup ini, saya kerja di management consulting firm di BCG, Boston Consulting Group, Jakarta. Di situ saya overlap sama Chris, kita sempat uh, kerja bareng. Kemudian habis dari, oh sorry, sebelum di BCG, nah ini agak sedikit beda sama saya adalah dia backgroundnya itu uh, engineering, dia memang orang produk by nature. Jadi sebelum itu dia sempat kerja di Apple US di Cupertino sebagai engineer. Jadi uh, sangat dalam lah pengetahuan di engineering itu. Lalu kemudian setelah BCG um, dia sempat pindah ke uh, startup lain Traveloka. Traveloka ini terakhir dia menjabat sebagai Chief Marketing Officers. Jadi, uh, by nature, begitu kita build the startups, um, dia mempunyai strength yang sangat tinggi nih di bidang marketing dan digital product developmentnya, dan engineeringnya juga gitu. Um, itu dari sisi Chris. Terus kemudian, um, co-founder saya, um, yang satu lagi Dr. Devi, um, obviously. Uh, ini adalah sangat penting, gitu ya. Kita mau bikin startup di dunia kesehatan, haruslah mempunyai technical skills, dan itulah yang uh, di-covet sama Dr. Devini. Um, dia, yang istilahnya, um, kalau misalnya ini bikin restoran, dia head chefnya lah, ya, yang punya secret sauce, yang punya pengetahuan mengenai cara training, cara mendiagnosa all the way sampai produk-produk um, racikannya segala macam. Jadi um, dia yang lead clinical function kita, clinical divisions kita. Sementara uh, saya saya pegang di operation, di business development dan sisi finance nya. Karena sebelum bikin startup ini dan sebelum di BCG, saya sempat kerja di investment banking juga di New York ya, di Goldman Sachs. Oke. Jadi uh, perannya memang sudah spesifik ya untuk masing-masing co-founder dalam mengembangkan ini. Nah. Kan sebagaimana yang kita tahu nih, startup kan pasti juga ada beberapa challenges on the way ya. Nah, kalau pada saat challenge-challenges itu, macam-macamnya apa aja ya, Mar? Kalau boleh tahu, pada saat memulai, terus mulai berkembang, pasti kan ada specific challengesnya Boleh tolong di-share, iya Ya, yeah. uh, specific challenges, mungkin dari satu hal yang paling basic dulu ya, tapi actually yang sangat penting, adalah untuk membulatkan tekad, benar nggak mm -hmm. sih, memang mau... Go through this entrepreneurial route, gitu. Istilahnya, membulatkan tekad memang untuk membuat startup, karena ini juga sesuatu yang uh, saya alami personally, gitu kan. Istilahnya, uh, sebelumnya saya sudah sebagai established professional, saya punya istilahnya opportunity loss lah ya. Um, kalau misalnya jumping into uh, startup journey ini, nah, di situ itu kan sesuatu yang tidak mudah. Ada banyak hal yang associated dengan... Um, kalau kerja sebagai profesional, sudah punya stable income, ya kan? Ada income security, mungkin kalau punya family juga ada uh, support yang perlu diberikan, gitu kan? Dan di situ yang um, kebetulan, dan saya juga prinsip personal saya, uh, ini decision ini bukan personal decision saya doang, gitu ya. Kebetulan saya udah berkeluarga sama istri, dan we make decision together, dan she's fully supportive of that. Jadi, itu sangat membantu tapi uh, saya yakin mungkin even dengan teman-teman yang saat ini masih kuliah di UI juga ini sesuatu yang juga di kepala gitu ya istilahnya oh apakah mau kerja sebagai profesional mungkin sebagai dokter atau mungkin kerja di company-company udah tau lah gajinya berapa gitu kan sebulan versus kalau startup ini itu istilahnya kan high risk high reward gitu ya uh, resikonya sangat tinggi tapi juga along the way uh, banyak perjalanan yang sangat exciting challenging dan Um, bisa mengembangkan dirinya juga sangat tinggi lah Tapi kembali lagi itu tidak dengan resiko yang uh, rendah seperti itu. Nah uh, pada saat ini kan kalau di startup pasti ada fundraising ya untuk menggalang dana. Itu challenges seperti apa ya, man? Dan how did you overcome it? You know? <laughs> apakah ada kayak semacam uh, saran, misalkan di itu? Untuk fundraising proses maksudnya ya. Iya fundraising proses. Iya yeah. uh, kembali lagi menurut saya ini tidak ada magic bullet gitu ya nggak ada kayak oh ini cara satu dua tiga kalau udah begini udah pasti dapat funding ya nggak begitu juga gitu ya tapi mungkin saya bisa share sedikit mengenai pengalaman saya dan what works gitu ya bagi saya personally yang pertama itu adalah quality over quantity jadi think of it uh, jangan berharap, oh kalau kita sudah punya bisnis idea terus kemudian bikin pitch deck lalu saya kirim ke 100 investor nanti berharap salah satu aja deh ada yang balas saya gitu ya itu uh, ya bisa dibilang itu berharap mujizat <gitu>, gitu kan lebih baik daripada spend oh setengah jam sama 100 investor mendingan ya udah spend 5, 6, 10 jam dengan 3, 4 investor gitu kan kenapa? karena um, dalam fundraising ini sebenarnya kan uh, ada dua hal satu investors ini invest sebenarnya bukan cuma di bisnis idenya juga tapi juga di foundernya dan especially di early stage ini gitu ya terutama contohnya pada saat saya pertama kali fundraising itu website kita even belum uh, udah launch tuh ya satu bulan tapi apps belum jadi gitu misalnya ya jadi yang di bet atau yang di apa pertaruhkan sama investor itu Sebenarnya bukan cuma bisnis nya doang, tapi profil foundersnya. Apakah mereka ngelihat oh foundersnya mampu nih untuk uh, mengeksekusi bisnis idea tersebut? Nah inilah yang akan sulit disampaikan kalau misalnya cuma kirim-kirim pitch deck, tapi kemudian tidak ada personal relationships lah ya. Jadi sangat penting untuk uh, menganggap hubungan dengan investor ini bukan cuma transaksional saja, tapi uh, develop the personal connections juga. Seperti itu. Nah, um, ini kan kita juga sudah belajar nih, jadi the genesis dari diri care, kenapa milih industri healthcare, kenapa di Indonesia. Nah, sekarang untuk audiens yang baik offline atau online, kira-kira ada tips dan trik praktikal nggak ya untuk uh, bagi yang ingin membangun startup di bidang healthcare ini, di bidang kesehatan ini? Ya, yeah, uh, mungkin. Kalau saya reflect journey saat ini, yang paling penting dan kadang dilupakan itu adalah sometimes kita mesti take a pause gitu ya, take a pause untuk reflect menjawab dengan detail dua pertanyaan kunci. Satu adalah sebenarnya what are the pain points sih that you're trying to solve gitu ya. Jadi pain pointsnya apa nih yang mau di improve gitu ya oleh kita. Dan kedua setelah ada pain points ini ...bisnis konsep atau bisnis model yang kalian mau bangun ini, yang teman-teman mau bangun... ...apakah itu sebenarnya fundamentally itu seperti apa sih tipenya, gitu kan. Karena uh, ini yang sangat menentukan ke depannya fundraising strategi cocoknya bagaimana... ...product development-nya seperti apa, marketing-nya seperti apa. Dan saya... Uh, punya dengar gitu ya sebelumnya salah satu framework yang sangat simpel tapi mudah nih untuk digest hal ini jadi uh, mungkin kalau teman-teman yang di uh, kesehatan ini pastikan sempat ngambil biologi juga dulu ya sebelumnya nah ini nyontek teori evolutionary biologi lah jadi sebenarnya kita anggap aja bisnis yang kita mau bikin ini sebagai spesies gitu ya spesies itu ujung-ujungnya kan cuman ada tiga option either jadi clone jadi mutant atau jadi new species gitu ya clone mutant atau new species clone ini apa sih maksudnya oh kita mau solve the existing pain point dengan bisnis model yang sama persis dengan incumbent atau dengan competitors yang sudah ada contohnya misalnya oh dulu sudah ada bakmi GM terus kemudian saya mau bikin bakmi gang kelinci misalnya gitu ya itu kan clone ya ada produk innovations mungkin harganya lebih murah atau bawang goreng lebih banyak ayamnya lebih fresh tapi fundamental business model masih sama itu artinya kita mau bikin startup yang sebagai clone kedua bikin mutant mutant ini adalah Bagaimana kalau kita mau solve pain points yang sudah ada di masyarakat, tapi kemudian approach-nya dengan business model yang fundamentally different, yang business model yang berbeda. Contoh yang paling mudah untuk dimengerti di sini adalah ride hailing ya, misalnya Uber, Gojek, Grab gitu kan. Pain points-nya sebenarnya dari 50 tahun, yang lalu juga sama kan, bagaimana orang pengen pergi dari point A ke point B dengan comfort of private ride, right, tapi saya tidak punya private ride right, gitu kan. Tapi dari 50 tahun yang lalu, sebelum muncullah startup-startup itu, cara solving problem-nya cuma satu kan, taksi, basically. Nah. Itulah uh, mutant ya. Jadi pain pointnya sudah ada, tapi kemudian di approach, oh oke, okay. kalau gitu kita ride sharing gitu kan. Itu adalah bisnis inovasi yang sebagai mutant. Nah yang ketiga, new species ini adalah bagaimana kalau mau bikin bisnis yang pain pointnya sendiri ini even tidak eksis sebelumnya. Di masyarakat itu tidak ada pain points ini dan obviously berarti bisnis modelnya juga baru, sangat baru. Contohnya misalnya SpaceX. Ya kan, uh, itu adalah new species. Sebelumnya tidak ada masyarakat yang merasa oh saya butuh saya punya pain point saya mau jalan-jalan ke bulan nggak ada gitu ya. Atau oh saya pengen kirim satelit ke orbit itu juga tidak ada gitu ya. Nah ini new species. Kenapa penting bagi kita untuk mikir? Jadi sebenarnya bisnis yang kita mau buat ini konsepnya clone, mutant atau new species sih itu karena kompleksitasnya akan berbeda-beda gitu ya. Dan ini tidak menurut saya tidak ada right or wrong answers bukannya artinya oh harus selalu bikin jadi new species atau harus selalu jadi clone enggak karena masing-masing ada pros and cons nya tapi yang paling mudah misalnya kalau bikin clone ini bikin produknya pasti lebih gampang ya kan vendor vendornya sudah ada sudah tahu misalnya kalau mungkin bakmi ya beli tepungnya dari sini beli ayamnya dari sono terus kemudian pas lagi bikin pricing juga udah tahu persis lah harganya mesti kayak gimana gitu kan tapi konsnya apa kompetitornya sangat-sangat banyak jadi sangat sulit untuk berjuang di sini gitu kan Kemudian kalau bikin new species, prosnya apa? Oh, itu tidak create ocean gitu ya. Itu oceannya wide open, tidak ada satupun competitors. <laughs> itu prosnya. Tapi konsnya apa? Bikin produk sangat sulit, ya kan? Butuh seseorang yang benar-benar punya technical skill sangat tinggi. Dan even kalau produknya sudah jadi pun belum tentu sebenarnya ada demand di market, gitu ya. Demandnya belum proven. Nah, jadi ini makanya penting sekali untuk teman-teman kalau mau membangun ide bisnis untuk ya take a step back terus di reflect gitu sebenarnya apa di antara tiga ini apakah jadi clone atau jadi mutant atau new species. Seperti itu sih. Wow, thank you man. Kita belajar framework yang baru nih untuk business development yang apa? business idea development ya. Mutant, clone atau new species. Very interesting. Oke, okay. uh, sekarang kita mau transisi ke Q&A ya, pertanyaan. Boleh. Nah, uh, untuk dari teman-teman yang ada di offline dulu ya, mungkin ya sebelum kita switch ke online. Ada pertanyaan Oh. Yeah. Oh by the way saya ada sedikit ada sedikit souvenir ada gimmick ya. Fe nanti bisa mungkin tolong dibagikan untuk yang nanya pertanyaan nih. <laughs> ada sedikit. Iya. <laughs> oh iya. <yeah. laughs> ada 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 Alex <laughs> <Lungs>, ada. Oke, <laughs> oke. Okay. Okay. Dari Pak Agus, silakan Iya menarik ya, terima kasih Mas Arman. Ya. E, ceritanya sangat inspiratif dan juga kita sangat belajar banyak ya, dan senang sekali bisa hadir di sini dan teman-teman yang online juga. Uh, iya, sih, uh, menarik ya dengan healthcare tadi, perspektifnya, kemudian uh, marketnya, dan sebagainya. Gitu, sebenarnya saya juga uh, penasaran sih, sebenarnya dari sisi startup saat ini, itu apakah ada pen point yang uh, di sisi government ya yang mungkin bisa kita, kita kolaborasikan, atau mungkin kita bisa diskusikan supaya uh, posisi kita bisa lebih mengelaborasi dari startup yang... Inovasinya tentunya cepat sekali dan beragam gitu ya. Tapi mungkin ada apakah ada kendala yang mengakibatkan kita bisa uh, sharing bareng dan kita bisa solusikan gitu. gitu. Itu aja sedikit aja. Thank you. Yeah. Wah pertanyaan yang luar biasa bagus dari bagus Eh <laughs> uh, Mungkin bukan pain points ya, tapi lebih ke arah. Uh, jadi gini, uh, startup ini terutama di dunia healthcare yang mau melakukan inovasi digital salah satu hal utama yang on the back of our head adalah regulasi, ya kan? Kita sebagai startup tentu mau membuat disruptions, tapi kita juga mau fully supported, ya kan? Dari sisi legal framework, dari sisi pemerintah, gitu kan? Dan um, satu hal yang um, sangat interesting untuk uh, kalau mau membantu startup community, ekosistem gitu ya, adalah mungkin uh, dari sisi melakukan banyak talks gitu ya sosialisasi dan ngobrol bareng gitu kan tentang regulation framework yang sudah ada gitu ya karena uh, sometimes kan istilahnya bikin peraturan itu kan tidak tiap mungkin seperti yang Pak Agus bilang juga tidak tiap tahun ganti gitu kan dan ada beberapa peraturan yang mungkin dibuat di saat sebelum digital innovation ini even kepikiran gitu kan Nah, hal-hal seperti inilah yang menurut saya akan sangat baik kalau kolaborasi dengan government, dengan Kemenkes akan lebih erat untuk kita bahas hal-hal yang eh, kedepannya seperti apa sih, maunya regulations-nya, apakah ini sesuatu yang eh, bisa diakomodir untuk membantu juga percepatan dan pengembangan startup community di healthcare ini di Indonesia. Begitu. Thank you bagus untuk pertanyaannya, um, sekarang kita switch dulu untuk pertanyaan dari Zoom ya. Ada yang, tadi mungkin ada yang mau nanya juga di sini Yogi. Kita mau switch oh, dulu gantiannya ya, okay, offline, online terus offline okay. lagi ya nanti ya. Uh, nah untuk yang online ini ada pertanyaan dari Putri. Jadi okay. pertanyaannya begini, uh, ini spesifik ke Arman nih. Uh, siang kak saya mau bertanya, di tengah banyaknya aplikasi yang bisnis modelnya digitizing customer journey dari pasien ke dokter dan sebagainya, apa yang membedakan diri dari yang lain? apa kelebihan dari diri care yang bisa dipertimbangkan customer untuk download dan jalur monetisasinya dari sisi revenue bagaimana ya kak thank you oh ini boleh saya jawab specific questions mengenai pertanyaan ini boleh <tuk> boleh <tuk> <tuk> nanti takutnya dikira promosi nih <tuk> <tuk> boleh soalnya ini dari dari audience kita nih jadi nanya spesifik tentang diri care nih <tuk> 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 ya yeah, baik Uh, jadi uh, mungkin untuk memper-elaborate uh, tadi yang saya sudah jelaskan mengenai uh, konsep bisnis diri kira ini ya. Jadi uh, salah satu key differentiation kita adalah kita mendigitize uh, pengalaman customer untuk ke offline uh, beauty dan wellness dan skincare clinic gitu ya sebelumnya. Uh, dan ini bisa dibilang inovasi pertama yang dilakukan di Indonesia karena sebelumnya. Uh, incumbent players itu biasanya typically sudah punya offline clinic, terus kemudian karena pandemi, oh nggak bisa datang lagi nih customernya, jadi dia mungkin bikin pakai WhatsApp, gitu ya. Kita dari awal memang digital native, dari awal kita mempunyai mindset we want to build customer first dan uh, digitally enabled business. Jadi dari sisi platform aplikasinya segala macam itu kita selalu mempertimbangkan seamless customer mesti dengan mudah dan cepat, gitu ya. Dan happy untuk menggunakan aplikasi kita. Dan kebetulan, um, the good news is kita melihat dari customer saat ini yang kita sudah, um, punya ya, jalan enam bulan ini, they are super, super happy. Dan merasa sangat terbantu dengan adanya aplikasi kita ini sehingga tidak perlu, yaitu kembali lagi ya, um, macet-macetan, ke klinik, atau satu hal lagi sebenarnya juga sangat positif adalah jadi going back to mengenai pengalaman saya mengenai pemerataan health quality ya. Sebenarnya klinik-klinik beauty dan wellness ini juga tidak banyak di luar kota-kota metropolitan kan. Nah, inilah yang sebenarnya kita bisa uh, tangkap sebagai diri care untuk pocket-pocket uh, of uh, kota kecil atau desa-desa yang sebenarnya customer demand-nya ada tapi belum ada nih uh, offline clinic yang bisa service um, conditions. Nah, kita dengan digital model ini dari bulan pertama actually kita sudah ship Um, produk ke customer dari ujung Aceh sampai ujung Papua gitu kan jadi um, itu salah satu keunggulan bisnis kita sih Let's Thank you man um, terus pertanyaan selanjutnya ya tadi siapa? oh mungkin boleh maju ke depan kali ya untuk uh, biar suaranya bisa kedengeran um, Oh iya, yeah, um, selamat sore semuanya karena aku Gina uh, dari FKUI angkatan, jadi aku mungkin uh, dari FKUI angkatan ke tahun ketiga, jadi mungkin pengalaman aku dari medicine aja mostly. Uh, terima kasih, Carmen, tadi atas pemaparannya. Uh, sebetulnya aku penasaran kalau dari secara uh, konseptual itu kan, kayak uh, sekarang itu, teknologi itu udah banyak yang replace. Um, the act of medicine yang kayak misalnya, bener-bener um, action yang biasa diambil sama dokter, nah karena tadi spesifik dari Didi Care itu banyak konsultasi yang dilakukan secara online sebetulnya aku penasaran kayak sekarang tuh mungkin kita sering lihat banyak uh, aplikasi yang konsultasi uh, medis gitu cuman mungkin nggak bisa dimungkiri kalau uh, experience yang didapetin dari patient dokter sama patient teknologi atau earphone itu pasti beda sama uh, pengaman langsung sama dokter nah uh, mungkin pertanyaan aku satu gimana sih cara kita dibang, that kind of mindset ya uh, in, ya yeah, in yeah, populasi yang lebih besar sama kedua sebetulnya seberapa jauh kita bisa menarik uh, Teknologi tuh ke dunia kedokteran gitu, mungkin gitu. Thank you. Sorry. Terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama mengenai eh, gimana caranya convincing patients lah ya, atau customers untuk eh, ya menggunakan digital consultation telemedical ini ya. Eh, jadi pertama, saya sih first of all believe, telemedicine tidak akan bisa 100% replace semua jenis conditions, gitu ya. Jadi contoh-contohnya yang paling ekstrim misalnya, kalau tiba-tiba saya sakit jantung, ya saya juga nggak mau dokter, saya cuma chat-chat doang gitu kan. Penyakit kritis, gitu ya. Atau sesuatu yang memang perlu dicek secara live, gitu ya. Ya itu sudah pastikan memang tetap, that's why makanya... Uh, bagi kita juga event di diri kita kita merasa online ini digital innovation ini adalah first step-nya aja tapi ujung-ujungnya kita memang mesti omni channel approach. Jadi online dikombinasikan dengan offline juga. Nah, jadi kalau dari sisi kita first of all adalah kondisi-kondisi yang kita treat ini atau tadi saya sebutkan sebagai poliklinik itu sesuatu yang kita sudah test di market bahwa uh, customer itu oke okay dengan telemedicine approach gitu ya. Uh, salah satu yang paling utama kan in our business adalah jadi dokternya gimana cara tahu kondisi wajahnya kalau bisa nggak ketemu langsung sebenarnya simple ada foto gitu kan dan foto ini yang salah satu aha momen kita adalah eh actually di Indonesia handphone itu sudah sangat sangat banyak dan handphone udah kualitas kameranya sangat sangat bagus gitu ya. Jadi pada saat tim dokter kita melakukan a testing atau benchmarking, actually akurasi diagnosisnya ini sangat-sangat tinggi, cuman dengan foto doang versus ketemu langsung. Bisa dibilang udah hampir nggak ada bedanya lah gitu ya. Dan ini kita believe makanya this model will works, lalu kita coba, makanya kan eksperimen, kita roll out. Kita coba melakukan, tadi setelah ada prototype itu kita eksperimen, dan turns out, customer sangat happy gitu ya dengan proses dan dia merasa tidak kekurangan suatu hal gitu dari sisi uh, perbedaan antara kalau dia biasanya ke offline klinik dengan konsultasi sama dokter kita itu satu, lalu kedua adalah kembali lagi menurut saya dari sisi kualitas dokternya jadi salah satu yang sangat penting di, um, di Recare ini adalah kita sangat memperhatikan The quality of our doctor professionals gitu ya makanya itu semua dokter sebelum boleh uh, apa namanya ketemu pasien itu dia undergoing atau melewati training yang sangat rigorous ya training yang sangat lumayan uh, uh, strict lah ya oleh yang dengan kurikulum yang dibuat sama dokter Devi gitu jadi ada dua tiga bulan man of training disitulah benar benar make sure memang dokternya yang akan kita luncurkan ini uh, up to the standard quality dan dia sangat paham untuk di dunia uh, kesehatan kulit, kesehatan rambut, dan hal-hal yang memang kita treat. Jadi itu juga kembali lagi makanya di diri Care ini kita tidak melayani segala jenis penyakit gitu ya. Kita sangat spesifik karena kita juga uh, realize ya sebagai dokter. Istilahnya kalian juga mungkin kan kalau S2 ada spesialisasi ya kan? Tidak bisa satu dokter, oh jadi jago untuk semua jenis hal. Kalau kayak gitu nanti malah jadinya bisa jadi standar quality-nya tidak sebaik itu. Jadi, makanya kita uh, memilih rute yang sangat targeted daripada kita. Jadi, palu gada gitu lah istilahnya. Kita specialize on certain conditions, but we do it very, very well. Begitu, oke. Okay. Thank you pertanyaannya. Um, terus, kita ada pertanyaan lagi dari Zoom dari Dimas. Ini pertanyaannya: "What is the possibility to start a startup without any investors?" Nah, pertanyaan sangat menarik, ya. Jadi eh, apakah kalau tidak ada investor tidak bisa bikin startup? Enggak. Tapi apakah kalau ada investor bisa meningkatkan probability untuk sukses? Ya ada peningkatan juga gitu ya. Tapi konsep yang menurut saya di sini penting untuk dipahami adalah memang semua jenis startup ada momen di mana dia tidak punya investor, ya kan? Ada yang kebetulan dapat investornya setelah udah punya customer udah jualan banyak baru dapat investor ada yang even belum bikin produk doang pada saat masih konsep atau ide sudah dapat investor jadi menurut saya yang lebih penting dipikirkan atau diperhatikan di sini adalah sebenarnya butuh investor atau butuh dana itu buat apa sih gitu kan karena kalau masih dalam tahap oh bikin bikin konsep atau ngobrol sama teman-teman, cari co-founder tim yang tepat, itu kan sebenarnya juga tidak butuh dana, gitu ya. Jadi at that stage ya yeah, it's fine, memang tidak punya investor. Even di tahap dimana uh, istilahnya itu pada saat masih bikin prototype, gitu ya. Even uh, di situ bisa istilahnya bootstrapping ya. Jadi istilah kita pakai dana sendiri, karena itu kan sebenarnya tidak terlalu capital intensive untuk bikin prototype MVP yang pertama. Nah biasanya nanti setelah MVP sudah ada kita yakin dengan produknya kalau kita mau bikin lebih jadi robust produk terus kemudian mau uh, marketing lebih gencar gitu ya nah disinilah yang mulai membutuhkan um, capital tambahan ya tapi sebelum itu sih menurut saya uh, it's okay untuk memang kalau memang go ahead tanpa investor I see I see um, oke okay, apakah ada lagi satu pertanyaan lagi mungkin dari yang di ruangan atau di zoom kalau <laughs> Boleh dong silakan. Boleh boleh silakan Mbak Festi Terima kasih. Aku tuh penasaran karena uh, aku belum pernah dengar diri care sebelumnya, tapi kayaknya pencapaiannya tuh udah lumayan uh, bagus gitu kan, udah wah gitu sampai Aceh dan Papua gitu. Sebenarnya uh, aku pengen tahu aja gimana sih cara diri care untuk bisa uh, direconize gitu produknya uh, oleh masyarakat umum ya, Terima kasih. Thank you, Festi. Thank you. Iya, yeah, uh, kita Actually ya yeah, memang kita sudah ship lebih dari 100 ribu produk ya so far dalam 6 bulan terakhir ini. Jadi uh, traction-nya lumayan baik dan kita sih saat ini uh, believe di produk growth ya, product push. Jadi uh, pertama-tama makanya nih, the first thing that we do sebelum even uh, kita bikin ini jadi sebuah startup bisnis, ujung-ujungnya sebenarnya kita kan adalah digitally enabled startup tapi utamanya yang customer willingness to pay bagi mereka apa sih untuk bisnis model kita ini monetization-nya, produknya kan jadi apakah kalau kita pakai produk rekomendasi Anda, saya bisa get better gitu kan nah itu yang kita sangat-sangat uh, ketat gitu ya jadi sebelum event kita launch, kita sudah testing multiple different kacikan dan kebetulan dengan pengalaman Dr. Devi sudah 10 tahun plus di dunianya jadi udah tahu lah ya, uh, mana yang works, mana yang enggak jadi ya kita strongly believe lah dengan treatment kita dan produk-produk kita ini memang akan efektif gitu ya. Dan dari situ sih kalau memang kita punya suatu produk yang istilahnya tuh hero produk ya, um, kedepannya itu word of mouth gitu ya. Kita saat ini masih belum memang gencar bincangan bikin apa above the line marketing, uh, billboard segala macamnya. Uh, tapi dengan customer-customer existing awal itu sudah memberikan very good. Um, NPS score dan cerita-cerita ke teman-temannya keluarganya yang gitu kan um, dan itu sangat membantu traction awal kita saat ini begitu. Thank you. Um, well, uh, karena waktunya sudah sangat singkat jadi um, terima kasih banyak Arman. This is very insightful discussion. Semoga bisa berguna untuk yang audience baik yang offline dan online. Thank you banget Arman. Thank you Yogi. Yeah, terima kasih ya. Thank you. Oh iya. Yeah. kan ada pemberian plakat dulu uh, Bapak Ibu uh, dari uh, kita selaku panitia ke Bapak Arman. Oh. Baik terima kasih kepada Mas Yogi aku manggilnya Mas ya gitu sama Kak Arman gitu. Tadi Mbak Dina manggilnya Kak Arman, soalnya oke. Okay. Jadi, uh, menarik banget sih. Aku banyak catat, uh, apa namanya, terkait uh, apa namanya pengalaman dari uh, Mas Arman dengan diri care, juga uh, yang berangkat dari accessible kesehatan, kemudian juga, uh, apa namanya, tahap-tahap uh, mendirikan bisnis, ideation, konsep, produk testing, menemukan pain points, terus juga uh, yang menarik adalah high risk. High reward dan challenge paling utama yaitu tekad. Nah, oke, okay. tekad ya, Pak Agus. Ya, tekadnya harus mantap nih. Kalau misalnya teman-teman di sini ingin mengikuti, uh, ingin mem membuat startup, bisnis, dan juga nanti kalau misalnya investmentnya bisa ikut acara Health Innovation Sprint Accelerator 2023. Nah, mungkin kita mau bahas nih selanjutnya uh, terkait detail sebenarnya kegiatan Health Sprint Innovation. Uh, Sprint Accelerator 2023 ini seperti apa sih? Nah, mungkin kita juga sudah kedatangan dari tim DTO yaitu Mbak Karina Kusumawardani selaku Head of Communications DTO Kemenkes. Dipersilahkan. Aku temenin ya Mbak? Ya boleh dong temenin. <laughs> gimana nih? Oke okay, gimana? <gat> uh, katanya mau ada presentasi dulu. Ini presentasinya udah siap ya? Uh, tapi sebelum saya presentasi, saya mau ber bercerita dulu. Cerita uh, apa nih? Iya. Yeah, jadi uh, kenapa, Do why kita uh, menyelenggarakan Head Innovation Sprint Accelerator? dan nah, saya manggil apa nih? Kakak-kakak teman-teman. Kakak-kakak aja ya. Gitu. Saya lebih muda. <gat> ya. <gat? <gat> jadi kakak sini uh, pada pakai peduli lindungi ya. Oke. Okay. Uh, kalau tes vaksin langsung kelihatan ya. Uh, sekarang namanya satu sehat mobile ya gitu uh, langsung muncul kemudian ada uh, sertifikat vaksin langsung keluar gitu padahal itu di inputnya di sistem bpjs ya uh, sesuatu sistem yang berbeda gitu nah uh, satu sehat mobile uh, ini adalah satu bagian dari ekosistem besar satu sehat yang akan berfungsi sebagai uh, platform platform masa depan kesehatan indonesia i can say that gitu dan um, dia itu satu saat platform ini akan uh, bersifat interoperable juga. Jadi kayak hasil vaksin atau hasil tes vaksin, bukan cuma tes vaksin COVID aja yang keluar, tapi ada tes yang lain-lain, tes cancer maybe, tes kita ke lab-lab gitu, akan muncul di satu sehat mobile. So it's beyond COVID, satu sehat mobile. Dan yang tadi aku sampaikan satu sehat platform, itu bayangin tadi startup diri care dan other health tech startup itu bisa connect ke satu sehat platform pertukaran informasi kesehatan dengan standar global ini nanti kita kakak-kakak bisa baca-baca standarnya seperti apa dan um, so kegiatan ini adalah untuk mendorong pembentukan ekosistem inovasi kesehatan tadi. Jadi, kita udah nyiapin kalau misalnya kita naik KRL ya, kita udah ada peronnya nih, ada peron. Peronnya itu satu sehat platform. Keretanya yang bisa nempel ke peronnya tuh banyak macam-macamnya. Bisa uh, IT system uh, SIM RS-nya rumah sakit, SIM RS-nya puskesmas, SIM RS-nya posyandu, diri care bisa yang lain-lain juga bisa kayak gitu. Jadi, uh, semua Mau pakai satu set mobile, mau pakai diri care, semua pertukaran informasi data kesehatan itu terjadi. Itu one point. Another point is uh, I have a story about Alisa. Uh, aku nggak tahu teman-teman atau kakak-kakak, apakah sudah update terkait uh, the first uh, patient in the world yang me menerima uh, gene editing. Jadi dia itu me uh, dia menderita leukemia, cancer. DNA-nya itu di atik uh, sehingga uh, DNA yang dianggap error tersebut diperbaiki dan dia akan menerima treatment yang lebih baik, lebih precise, lebih tentunya novel teknologi ya, teknologi terdepan gitu dan hal-hal uh, seperti itu uh, ngutak atik DNA itu akan ke depan akan makin banyak lagi. Gitu. We can we can see it in UK tahun lalu akhir Desember 2022 Maybe another year di Indonesia mungkin another five ten years, but Kementerian Kesehatan is preparing for that. Lanjut teks, uh, silakan next. Ya, yeah. jadi uh, kita dalam mendukung uh, health innovation ini kita makanya membentuk uh, health innovation sprint accelerator. Jadi harapannya teman-teman bisa uh, tergoda, tergoda untuk uh, dari background kesehatan tergoda untuk bekerja sama dengan teman-teman teknologi mungkin dengan teman-teman komunikasi dengan teman-teman produk teman-teman data science gitu untuk mendukung transformasi kesehatan Indonesia gitu yang memang transformasi kesehatan ini sedang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan uh, uh, lanjut next jadi uh, uh, kita itu uh, objektifnya uh, kita akan ada Uh, ekosistem meetup juga uh, harapannya dengan kita bisa mempertemukan kepala-kepala uh, uh, yang memiliki ide-ide dan juga mungkin prototipe-prototipe uh, terkait uh, health, uh, health innovation atau inovasi di uh, kesehatan. Kemudian uh, kita itu ada dua track di uh, health innovation sprint accelerator next dulu. Ini kayak kelewat deh, coba ke sebelumnya, sebelum. Nah, kelewat bener. Jadi uh, ada dua uh, ada dua track ya yang uh, related to our story atau uh, dari cerita saya yang tadi gitu yaitu uh, track health tech ini adalah track-track uh, yang memang kita ingin uh, dorong di health innovation sprint accelerator dari electronic medical record system kemudian healthcare provider management system yang tadi kayak simrs, simpus kemudian health uh, management solution. Uh, dari uh, pengelolaan uh, catatan kesehatan elektronik gitu. Jadi uh, kalau teman-teman tahu di masing-masing rumah sakit itu juga ada uh, ada tim IT-nya ya, tim IT rumah sakit, ada vendor, bisa internal bisa dari vendor. Kemudian uh, wellness dari equipment-equipment yang uh, teknologinya terdepan seperti itu. Kemudian ada track biotech yang uh, bagaimana kita itu bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk precision medicine yang tadi seperti Alisa tadi dia bisa menerima uh, pengobatan dia yang presisi sekali terkait DNA-nya DNA sendiri kan ada banyak ya ada TGC segala macam G yang mana yang diutak-atik T yang mana yang diutak-atik kayak gitu kemudian uh, ada juga uh, laboratory information and management system lab-lab itu juga harus dikembangin karena lab-lab itu uh, adalah Uh, pusat asal kita menguji, menguji kan, menguji bagaimana sebenarnya uh, kondisimu kayak gitu. Kemudian uh, pengembangan produk berbasis pengurutan genom uh, untuk industri kesehatan atau industri biotek. Jadi uh, in related to this uh, Kementerian Kesehatan juga uh, sudah meluncurkan yang namanya Biomedical uh, Genome Science Initiative pusatnya di RSCM. Mungkin teman-teman bisa mampir ke BGSI di di RSCM. Dan itu adalah sebenarnya bibit bibit future genomics Indonesia gitu masalah tadi base editing, gene editing itu akan uh, harapannya berasal dari uh, BGSI seperti itu lanjut. Oke okay, uh, kita sekarang bahas siapa aja sih sebenarnya yang bisa ikut Health Innovation Sprint Accelerator. Jadi uh, ini bisa perorangan? Kalau memang ada Superman, Superwoman atau bisa juga grup gitu ya. Kemudian kita harapkan pesertanya adalah early stage health tech startup. Harapannya sudah memiliki prototipe, perwarupa, atau model yang nantinya di dalam berjalannya health innovation ini akan diuji. Akan diuji bagaimana keberterimaannya dan segala macam nanti kita akan jabarkan penilaiannya seperti apa. Kemudian, eh, akademisi juga bisa eh, institusi riset legal dan badan hukum lainnya itu boleh. Dan eh, kita mendorong eh, terbentuknya tim yang terdiri dari latar belakang interdisipliner yang berbeda. Yang tadi saya bilang, cuma mungkin kesehatan bisa eh, barengan sama tim teknologi, tim produk, tim data seperti itu. Atau orang-orang yang punya eh, passion di data, passion di produk, itu eh, sangat penting sekali, kan? Kayak tadi, diri care juga. Disampaikan background ada finance, ada healthcare, ada uh, background produk kayak gitu dan uh, ada syarat dan ketentuan peserta uh, ini tidak ada batasan usia, tapi kalau di bawah 17 tahun kita harapkan sudah um, memberikan surat pernyataan dari wali. Kemudian uh, daftarnya bisa perorangan atau tim, bisa bareng orang Indonesia atau WNA. Kalau misalnya uh, di dalam tim terdapat anggota yang merupakan perwakilan organisasi, pastikan organisasinya terdaftar badan hukum di Indonesia gitu. Kemudian yang tadi memiliki konsep produk pada tahap prototipe. Kemudian tim dengan anggota lintas keahlian dan sektor dan bekerja dengan universitas memiliki nilai tambah. Kenapa dengan universitas memiliki nilai tambah? Universitas adalah pusat riset, pusat Uh, inovasi yang kami harapkan sudah bisa melihat future terkait uh, health tech atau innovation di health tech. Jadi akan menjadi nilai tambah ketika uh, bisa uh, meng, apa ya namanya uh, men me, turut mendukung berkembangnya inovasi kesehatan Indonesia. Lanjut. Oke, okay, uh, ini singkatnya timelinenya. Uh, jadi kita sudah membuka pendaftaran. Uh, kita akan tutup pendaftarannya 31 Maret. Ini sudah diperpanjang. Kemudian ada pemilihan peserta, kemudian pengumuman tim terpilih, itu pada bulan April. Kemudian uh, 17 April, 16 Mei, kita akan uh, mengadakan voting online juga. Lalu akan ada ekosistem meetup di enam uh, kota. Jadi uh, yang uh, sudah terpilih itu juga akan uh, kita ajak-ajak juga, uh, ada yang secara online, ada yang secara offline, untuk uh, bertemu dengan HealthTech, HealthTech lain atau mungkin teman-teman uh, uh, yang concern terhadap uh, inovasi kesehatan untuk juga bisa memberikan masukan kepada tim-tim terpilih tadi. Kemudian uh, tanggal 25 Mei uh, kita akan targetkan itu sudah Demo Day, jadi perwarupanya bisa didemokan ke uh, kepada uh, publik dan juga pada juri gitu. Next. Oke, hey, jadi uh, tadi kan ada penilaiannya ya, penilaian menuju top. Uh, kita. Jadi akan uh, menghasilkan top 10 yang akan kami berikan uh, hadiah atau komitmen gitu ya, uh, yaitu kita nilai dari market attractiveness kayak gitu. Uh, para peserta dapat jadinya bisa memvalidasi uh, permintaan dari pasar, kemudian uh, product visibility. Uh, jadi dia bisa memberi tunjuk bahwa produk ini adalah produk yang matang gitu atau produk mungkin setengah matang setelah diberikan masukan dan di ini dengan ekosistem uh, meet up itu juga makin matang kemudian produk advantage-nya kompetitif produknya tadi sudah dijelaskan misalnya sama Arman <tuh> gimana sih produk kita ini berbeda daripada kompetitor-kompetitor uh, lainnya seperti itu kemudian juga tim competence jadi timnya ini terdiri dari apa aja sih gitu orangnya backgroundnya apakah uh, akan memenuhi uh, berkembangnya ke masa depan dari si uh, ini uh, teknologi ini atau inovasi ini untuk menjadi startup di masa depan gitu kemudian uh, bisnis sustainability para peserta dapat membuktikan bahwa bisnis akan dapat bertahan gitu next <tuh> nah uh, kalau misalnya mau tanya-tanya terkait uh, sprint Accelerator, saya lupa masukin sini ada websitenya sprintacc.kemkes.go.id. Di situ kita udah siapkan FAQ, Frequently Asked Question, uh, apa yang paling banyak ditanyakan. <kuh> Oke, okay, kurang minum begini. Terus uh, apa namanya dari pertanyaan-pertanyaan dari -pertanya tadi harapannya dapat uh, makin menggoda teman-teman untuk ikut Health Innovation Sprint Accelerator. Kalau masih belum tergoda juga, boleh tanya nih ke Mas Rifki untuk nanya-nanya. Orangnya di belakang, Mas Rifki, uh, untuk tanya nanya terkait health innovation sprint accelerator atau via email. Kalau sibuk banget ya, email ekosistem oh. <s Mayan> bueno, Intermezzo sebentar ya teman-teman. Ya, maaf ya ya. Aku singkat aja sih sebenarnya program uh, program Sprint Accelerator itu aja gitu dan uh, semoga dengan cerita-cerita pembuka tadi juga setidaknya cukup memantik uh, ketika teman-teman lulus dunia kesehatan seperti apa sih yang akan dihadapi oleh teman-teman uh, gitu. Apakah hanya akan dokter yang menulis resep, tidak mungkin adalah dokter yang harus nulis di depan komputer atau input di depan komputer langsung karena berhubungan dengan rekam medis elektronik tadi. Gitu, jadi rekam medis elektronik ini uh, bisa jadi bukan bisa jadi lagi. Memang menjadi game changer di dunia kesehatan, dan teman-teman di dunia kesehatan akan uh, berhadapan dengan yang namanya dunia teknologi. Gitu, kalau komputer biasa, mungkin kita udah biasa berhubungan gitu, tapi dengan... Yang tadi tadi gene editing, base editing itu uh, adalah masa depan yang harus kita hadapi kayak gitu. Sih, mungkin satu pesan kali ya dari Pak Menteri Kesehatan. Uh, kita tahu ada pos puskesmas sama posyandu ya. Jumlahnya kurang kurang lebih 11 ribu gitu ya. Kalau kita compare dengan FMCG, dia mungkin 300 ribu untuk menjangkau seluruh Indonesia. Bagaimana kita ingin menjangkau seluruh Indonesia dengan 11 ribu puskesmas kayak gitu? Disitulah teknologi berperan. Kita ingin menjangkau sebanyak-banyaknya dengan telemedicine, dengan uh, mungkin kita akan tele, tele usg uh, supaya kita bisa menurunkan angka kematian uh, ibu untuk melahirkan. That's another story dan another homework ya buat kesehatan Indonesia kayak gitu. Tapi itu juga uh, teknologi menjadi banyak solusi sih untuk untuk uh, kesehatan Indonesia. Dan pesan Pak BGS, Pak Menteri Kesehatan kita adalah kita harus membuat puskesmas dan posyandu kita menjadi e, panglima kesehatan masyarakat. Karena mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, e, primary care kita di puskesmas dan posyandu. Itu sih, Udah terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Karen Kita tepuk tangan dulu. Oke, baik. Mungkin sudah ada yang penasaran di sini untuk yang offline. Ada yang ingin bertanya ataupun boleh juga kalau misalnya teman-teman di sini ada yang sudah punya uh, curhat gitu curhat oh aku sebenarnya ada punya ide ini mau membangun ini tapi cerita aja nggak apa-apa nanti kita bisa uh, apa namanya tanggapi ataupun nanti uh, seperti apa bisa dibantunya mungkin nanti kita bisa bantu jawab gitu dari mereka ke sekarang. ya silakan ih aku kasih. <laughs> sebutkan nama ya mbak halo selamat sore semuanya perkenalkan saya Shakira uh, saya ada sedikit pertanyaan kak apabila berkenan jadi tadi kalau misalnya dilihat salah satu tracknya adalah diagnostic approach nah kalau kita misalnya berminat untuk buat diagnostic approach tentunya kita harus ningkatin sensitivitas dan spesifisitas melalui, melalui uji clinical trial ataupun laboratorium bahkan outputnya pun harus publikasi berkali-kali buat sampai naik tingkat nah buat ngedapetin integ integratif-integratif diagnostic approach nya kira-kira dari inovator ini kayak berapa tahun yang diharapkan untuk siap implementasi dari pembuatannya jadi dari tahun ini gitu Terima kasih banyak <tik> terima kasih, banyak. Ya. Terima kasih. <tik> <tik> jujur saya tidak punya background atau uh, pemahaman untuk itu saya harus tanya dulu teman-teman saya di bioteknologi atau mungkin pagi Uh, saya bisa sampaikan bahwa ketika kamu ikut dan kamu uh, bisa menjadi top 10, kamu uh, akan berkesempatan untuk kita hubungkan dengan uh, BGSI yang sudah memiliki enam hubs di Indonesia. Uh, ada enam rumah sakit, sorry, ada delapan rumah sakit yang masing-masing uh, rumah sakit itu ada uh, ada diabetes mellitus, ada cancer, ada fokus-fokusnya dan. Uh, dengan kita uh, ajak ke situ, tentu akan bisa memberikan gambaran buat uh, kakak untuk uh, mengetahui lebih jauh berapa lama nih dengan dengan penelitian yang ada di Six Hubs ini, berapa lama kita bisa menghasilkan uh, hasil integrasi tadi itu tadi. Gitu. Uh, tapi nanti itu akan ditampung, nanti dicatat, nanti hmm. akan dijawab teman-teman bioteknologi. Mungkin ya, kita atau Pak Agus mungkin ingin memberikan uh, tanggapan. Ini Pak. Nah, mungkin karena namanya sprint gitu ceritanya gitu. Jadi memang kita akan coba untuk bisa lebih cepat untuk mendapatkan ide yang awal gitu seperti itu. Nah, tentunya dengan waktu yang terbatas tadi, kebutuhan tadi mungkin tidak bisa terpenuhi dengan waktu cepat kan itu sendiri. Gitu, nah, mungkin ini yang belum dipaparkan adalah apa sih keuntungannya kalau kita menang gitu. Apakah memang kita akan disupport gitu. Oh gitu, biar ada pertanyaan gitu ya. Saya penasaran nunggu-nunggu nih sebenarnya gitu. Terus latrakannya apa gitu. <guluh> Oke, okay, mungkin bisa dilanjutkan di sana. Salah satunya mungkin bisa mendukung terkait dengan <tuk> tadi ya, klinikal tadi ya, uh, testingnya dan sebagainya gitu. Jadi keuntungannya bisa ikut klinikal trial gitu ya Pak ya. Kalau ide yang follow up berarti yang dipakai itu tahap protokol yang sedang pakai dan siap dikirim bukan yang betul ya ada lagi pertanyaan mungkin online <laughs> sudah oh, ada yang online belum ada gitu. oke okay. ada lagi atau mungkin aku nih yang mau tanya oh. 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 <laughs> mbak mau tanya dong nanti untuk sprint hack ini ke depan programnya itu akan seperti apa sih yang dilalui oleh peserta gitu maksudnya babak penyisihannya akan seperti apa atau gimana boleh cerita lebih lanjut enggak mbak Oke, okay. ya, yang pasti akan melalui babak uh, seleksi administrasi dulu ya, memenuhi syarat-syarat uh, uh, administrasi. Kemudian uh, proses dari administrasi kita akan lihat uh, dari secara jumlah apakah akan ada 50 besar. Jadi ada kayak uh, early ini ya, early early penilaiannya gitu ya. Sebelum menuju 10 gitu. Nanti uh, juri di yang menuju 10 sama yang 10 tentu berbeda gitu dan itu uh, adalah yang akan dilalui oleh teman-teman. Uh, ya. Oke okay, baik. Uh, mungkin sudah ada yang ingin bertanya dari teman-teman offline maupun online. Saya belum lihat pertanyaan dari yang cowok-cowok nih. Oh iya betul. <laughs> dari tadi cewek terus nih. Saya ngeliatnya ngangguk-ngangguk cowoknya Tapi mau tanya apa gitu. Itu udah colek-colek. tanya nggak? Ya, ayo colek-colek. <laughs> Wajahnya merah sih. <laughs> Oh, enggak, enggak bertanya. Oke, okay. belum oke. Okay. Uh, mungkin ini aku lagi boleh enggak, Mbak? Boleh oke. Okay. Uh, terkait hak kekayaan intelektual, nah itu kalau misalnya ikut kegiatan <tuh> ini, sebenarnya uh, ide kita atau inovasi kita tuh akan seperti apa sih untuk uh, perkembangan selanjutnya melewati apa namanya kegiatan ini, Oke. Okay. Ini kan uh, ide kalian ya, jadi uh, ide kalian akan tetap di kalian. Atau perwarupa ini ada ada, tetap ada di kalian. Kita menganut creative commons uh, by 4.0. Itu juga bisa dicek di FAQ uh, bagaimana uh, kita menganut creative commons by 4.0 ini. Jadi akan tetap di teman-teman gitu. Karena itu udah hak intelektualnya teman-teman kayak gitu. Hmm, okay, okay. Jadi teman-teman jangan takut ya, ini benar memang uh, murni kreativitas dari teman-teman sendiri yang memang akan dipertahankan seperti itu. Oke, okay. ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin online offline terkait yang kreatif Commons tadi, semua. Makanya di penilaian kita melihat tadi kan market seperti apa, mm -hmm. sustainability seperti apa sehingga kita harapkan yang terpilih memang yang bisa bertahan gitu, akan bisa mandiri nanti ya pas ketika kita lepas kayak gitu. Uh, dari Kementerian Kesehatan uh, memberikan akses memberikan akses terhadap jaringan. Entah itu BGSI, entah jaringan East Ventures, karena kita in collaboration with East Ventures, kayak gitu. Uh, investor uh, East Ventures mungkin juga bahkan berminat untuk investasi, mungkin juga kayak gitu. Itu keuntungan-keuntungannya. Oke, okay, baik-baik. Seperti yang tadi uh, Kak Arman bilang juga kan, connection tuh sangat penting gitu. Dan mungkin salah satunya adalah mengikuti kegiatan ini akan membangun koneksi yang lebih luas lagi. Oke. Okay. Um, ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman. Sebelum mungkin nanti kita akan uh, masuk ke sesi penutupan. Aku hitung ya, coba ya. Dari, oh ada. Oh, Silakan. Silakan. Silakan ini ketuanya langsung cimsa. Wow. <laughs> ya, terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya. Perkenalkan nama aku Martin. Sebenarnya mau nanya ini sih. Mungkin uh, tadi kan yang di tadi ada kayak uh, apa? Siapa aja yang bisa ikut gitu kan? Hmm. Uh, ada yang mungkin lebih preferable ke early stage startup gitu tapi apakah mungkin kalau misalkan dari teman-teman uh, mungkin di Erika ini kalau misalkan baru punya idenya mungkin baru kepikiran udah ada kepikiran tapi belum kayak dieksekusi atau mungkin belum ada prototipenya gitu kayak mungkin uh, kayak merasa insecure atau gimana apakah mungkin bisa berpartisipasi juga atau ada yang harus di lagi baik terima kasih pertanyaannya ya. Kita akan mengutamakan prototipe, gitu ya. Jadi, makanya sebenarnya kita juga memperpanjang pendaftaran. Mungkin jadi waktu untuk teman-teman uh, bisa langsung ngobrol dengan teman teknologi, gitu. Jadi, wah, ini mah bisa gampang dibuat aja, perubah rupanya dulu, gitu. Uh, Terus, di submit, bisa aja, kayak gitu. Itu kan uh, pendaftaran kita masih lama ditutupnya, ini gitu. So, your uh, info session pertama waktu untuk... Uh, mungkin uh, membuat purwa rupanya juga mungkin banget, kan anak UI pinter-pinter ya pasti bisa cepet gitu kan. Iya <laughs> pinter-pinter banget. Dan mungkin uh, juga mungkin kalau memang uh, uh, ada ide yang pas kita seleksi extraordinary gitu, mungkin aja gitu. Ya kan ya Mas Yogi ya? <laughs> mungkin aja gitu dan kita mungkin bisa bantu koneksikan, this is extraordinary idea dan We know the best partner, the right partner. Uh, kamu bisa uh, ke jaringan ini gitu. Uh, mungkin tidak harus menang di uh, apa namanya di uh, uh, Health Innovation Sprint Accelerator, but you can get that, that access. Gitu. Yes. True banget. Oke. Okay. Nah, itu tadi ada lagi yang ingin ditanyakan, atau ada yang uh, bertanya online? Tidak ada. Oke, berarti kita cukupkan dulu ya. Makasih, ya. Mbak Karina, atas uh, tanya jawabnya pada sore hari ini, dan uh, kita ke sesi selanjutnya mungkin kali ya sesi selanjutnya kita mau penutupan dan mungkin mau ada foto bersama dulu ya foto bersama sama memberikan memento buat Cimsa dong oh iya betul 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 sekali dan juga tentunya terima kasih kepada para peserta dari RIK yang sudah hadir pada sore hari ini dan juga yang online terima kasih kita tepuk tangan dulu Oke, okay, terima kasih. Kita haturkan kepada Cimsa, Center for Indonesian Medical Students Activities, Universitas Indonesia, dan juga spesial juga untuk rumpun ilmu kesehatan Universitas Indonesia, dan juga uh, kerjasama dengan East Ventures. Oke, okay. uh, mungkin kita foto bersama mau di depan. Eh, kita beli beri plakat dulu kali ya, beri plakat. Mungkin kepada ketua dari Cimsa bisa maju ke depan untuk kita berikan plakat. Dan ada pemberian pemberian souvenir dari Pak Agus, silakan souvenir satu sehat. Oke, baik, mungkin terima kasih untuk semuanya. Mari kita foto bareng mungkin ke depan kali ya? Ke depan, yuk teman-teman. Kakak-kakak. Pak Agus ayo. Kak Arman. Ya, ke depan sana. Ayo boleh-boleh. Ayo mari-mari mari-mari.

Sudah? Oke okay, cukup. Terima kasih. Oke. Okay. Terima kasih teman-teman uh, atas kehadirannya Kakak-kakak dari RIK. Boleh setelah ini jangan lupa untuk akses website dari Sprint Health Innovation Spring Accelerator di sprintacc.kemkes.go.id untuk mengetahui detail uh, apa namanya pendaftaran lebih lanjutnya dan diharapkan ditungguin sampai tanggal 31 Maret 2023 pendaftarannya masih ada dua minggu lagi masih ada dua minggu untuk mempersiapkan ide-ide terbaikmu. Oke, okay? saya Vesti dari Digital Transformation Office Kemenkes RI uh, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.